Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memohon ampun kepada Allah seraya memanjatkan syukur kehadirat-Nya. Semoga kita yang hadir dan seluruh masyarakat Kelurahan Banjar 12 dituntun masuk syurga. Dan selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Tuan Guru Khalifah Haji Mustafa Mursyid Suluk Banjar 12, yang berbahagia Pak Lurah Banjar 12 beserta staf, yang kami hormati pucuk suku Mamak Mansur beserta seluruh kerabat, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami cintai. Kumalamku beda dengan reses lain-lain. Iku dah masuk yang kali ketiga boleh. Banyak. Tiga boleh. Yang beda dengan topik lain, risiko pakai pentas. Pertama. Yang kedua, pakai ketua panitia. Dairo. Yang ketiga, ada sambutan tokoh masyarakat. Ikonan boyku. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Nenek Mamak, kepada omak-omak dan apa-apa serta saudara-saudara sekalian. Walaupun tak banyak tapi dai memilih hidup dengan ikhlas tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Ikhlas tuan memilih aku, alhamdulillah aku duduk dan bisa mengalahkan Asep. Alhamdulillah 7 kami adik beradik di provinsi tu. Yang senior tu Hasbi Asri Auzar. Itu Partai Demokrat dari Dapil 2. Dapil 2 itu kalau ialah satu dapil lah nama itu, satu Rokan Hilir ke, Uang Tanah Putih Tanjung Melawan. Itu sudah periode kedua. Itu senior. Kedua Hajah Karmila. Kenal Hajah Karmila? Ponahnya ke Mayoron? Dulu. Ini dulu ni. Itu yang awak. Ketiga Huzaimi Hamidi. Kalau Karmila Golkar, Huzaimi Hamidi dari Pujuy, itu Partai P3. Ikut senior-senior dulu. Udah itu ada namanya Suyadi. Dari Partai PDIP. Itu tinggalnya di Bagan Senembah, Bagan Batu. Udah itu namanya Haji Rahman Arahab. Dari Partai Nasdem juga tinggal di Bagan Batu. Abu Khairi dari PKB tinggal di Kubu. Iput tinggal di Bagan JPP. Nah, betuah masyarakat Banjar 2 boleh. Udah 2 anggota DPRD provinsi datang. Iya kan? Nah, cuma datang mau bawa aliyu. Bawa aliyu je nyok. Mau bau, dah sana budak bau umur 3 bulan dah keluar. September dilantik, Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan penuh. Masuk ikut tanggal berapa, berarti sudah hampir 3 bulan setengah. Kami dilantik on 6 September 2009 boleh. Kalau Pak Asri Auzar, itu sudah masuk periode kedua. Kami di DPR itu ada namanya komisi. Komisi 1, 2, 3, 4, 5. Aku dapat komisi 5. Komisi 5 kau bermitra dengan dinas pendidikan, kesehatan, PMD, sosial,
pariwisata, pemuda olahraga, kebudayaan, kesra, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ombek boleh banyaknya, tenaga kerja. Nah, untuk tingkat, untuk pendidikan, itu kami hanya bertugas untuk membantu tingkat SMA sederajat kate. Aku kupatahkan dulu masalah SMDA gerit. Itu masuk ke urusan Kementerian Agama untuk Kabupaten Rokan Hilir. Itu mana yang tak bisa aku jawab? Patah dulu. Nah, enak. Nah, supaya apa? Supaya jangan diulang. Nah, kita lama-lama bercakap, nak sadap. Hah? Nah, gelamo siakap belanak senohong. Lama bercakap banyak bohong. Setelah bohong timbul gelombang. Ah, gelombang awak itu yang tak mau. Nah, jadi bapak ibu sekalian, iko pantun ko memang hebat wong umue ya. Cuma aku nak balik entah berapa. Ha, soal kalau aku tahu tu pantun nak kuangan-angan dari rumah. Enak. Tentu kuangan-angan dari rumah. Cuba ku cuba-cuba jelah. Enak. Bunga selasih di tepi hutan. Putri mandi di pagi hari. Terima kasih aku ucapkan. Nenek mamak udah mau menemu aku datang kemari. Ha, tu yo. Ha, sebuah jadi teh. Yang dua lo. Ha. Aku ko tinggal di bagan siapi-api di bagan punak dokek terminal. Aku lahir di situ. Umurku kini 59. Tapi kalau kesek macam umur 48. Ha. Ha, cuba kita bandingkan sama wakil masyarakat tadi. Berapa umur? Ha? Ha, ini 50. Aku 59. Mana ganteng? Sama Pak Lurah lah. Saya jauh dah. Tua aku setahun dari Pak Lurah. Ini tahun, bulan 6 tahun muka dia bersiut. Ha, kalau mamak aku tua mamak lah. Ganteng mamak lah. Mamak aku air semayah aku pernah lopeh dong. Ini senang ni, mak. Kalau mak nak cantik, air semayang tu. Ha, berkilek. Tuan mau masuk surga nak, ibu-ibu? Jangan melawan laki. Bapak-bapak nak masuk surga, jangan nasi membohongi bini. Cocok? Cocok? Ha, tu dia. Ha. Abang mana bang? Aku nak kenal, bajak. Upon tak ke mana-mana, dia doanya. Ini melawan laki tu sikitnya. Balik laki dari motong kota. Alah. Weh nak elok. Malih tu lah terbanyak kau jauh buat suang. Itu melawan laki dah aku. Jauh kalah laki disonyam-sonyam-sonyam ditambahnya suang lagi hancur tuan-tuan. Ha. Nah balik kita kena bayar balik. Iku hilang mengantuk kau juga. Enak, kau hilang mengantuk. Aku kemari kau reses. Reses kau namanya anggota DPR itu diberikan kesempatan turun ke lapangan pada akhir sidang tahun pertama. Kalau kami tahun pertama kau. Dinas berjalan-jalan lah kami menjumpai masyarakat untuk menampung aspirasi. Mana yang bisa kami masukkan, mana yang bisa kami perjuangkan, kami perjuangkan. Jadi kalau ada PNS mengatakan reses kau politik, itu PNS yang tidak pernah belajar. Tak usah tak takut. Memang dulu 2005 boleh aku pernah kampanye Bapak Imam Mansur. Itu waktu itu calon bupati. Cuma Allah belum meridui, belum menang. Kalau iko hadir, bukan pun yang hadir. Anggota DPRD Provinsi Riau. Kebetulan nama aku Saprudin. Ibu itu baru kutambah. Waktu calon bupati pakai Saprudin saja, belum menang. Memonong-monong laku jauh kalah ikut pun jadi. Aku kurus ke perketukan yang negeri. Kau petarukan hilir. Tambah nama. Saprudin ikut. Alhamdulillah duduk di DPRD Provinsi Riau. Tepuk tangan. Nah, paling tidak nyamuk lagi. Nyamuk lagi. Nah. Jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kami datang menghampiri, mendatangi ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan kami tidak ada kelompok. Kami tidak ada blok. Kalau aku pikir-pikir, apa lah kau jauh kemarin? Bagat saja tak turus.
Tapi kalau masyarakat itu adalah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, merupakan daerah pemilihan kami, makanya aku datang. Coba ini, aku datang tidak membawa harapan. Aku datang tidak membawa sesuatu, tapi aku datang silaturahmi, ingin mendengar masukan dari bapak sekalian. Tapi sebab tuan-tuan tak perlu bertanya lagi. Masyarakat, tokoh masyarakat sudah menyampaikan. Pak Lurah dan habis. Apa lagi nak bertanya leh? Tanya kang itu ya. Nah, provinsi itu ada wewenang. Ada yang wewenang provinsi, ada wewenang kabupaten. Tadi Pak Lurah bisik, apa jalan itu bocahnya? Tak bisa, langsung kubantahkan. Apa sebab? Itu tugas Kabupaten Rokan Hilir. Seharusnya tuan bersyukur panas jadi bupati itu. Itu zaman panas, bukan? Buka. Begitu panas, tak ada lagi jadi aku jadi kubang. Aku hampir tunggu di situ. Nah, ikut tak lama ini milih bupati 2020. Kan tengok-tengok. Mau tentu nampak muka aku semua, pergi lah. Mana tentu nampak muka aku. Kan itu, tapi aku enggak. Kalau memang Allah meridhoi, moh itu sama-sama. Kalau memang ada uang kampung tuan-tuan, perluangkan kampung-kampung tuan-tuan. Kenapa? Karena milik kita, Rokan Hilir milik kita. Dan aku masuk ke DPR itu tidak mencari kekuasaan, tidak mencari kekayaan. Aku sudah berjanji itu dengan diri sendiri. Aku tidak akan berkhianat. Tuh, tengok tuh. Semboyannya diriku selalu ada di hatimu. Uang kan bersama masyarakat kita membangun. Aku tak. Kenapa? Banyak bohong. Diriku selalu ada di hatimu. Bila bisa dijawab, apabila bisa aku memperjuangkan nasib masyarakat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jangan kini aku jawab. Kalau aku mau 3 bulan. Tak salah budak, aku angkat aku mau mana. Moh, kan dah tunjuk sama. Kau nampak, kau kan agak putih begini kau. Tanya orang apa orang Karim. Tahu betul sejarah aku tu. Selama aku dah kalah jadi bupati, mohon menganyuk lah kau jauh. Kelau. Gigi kena putihnya, tapi alhamdulillah selama tinggal di pokan kau. Ha! Mau dapet lah sekoci. Gila. Mau bisa lah diculuk. Nah, dari itu aku datang ke Maiko, mana nama ipur kau? Kan banyak tibu tanya, apa-apa tanya, mana ipur kau? Kalau mau Mansur lah tahu sama aku. Tuan Guru lah tahu sama aku. Pak Lurah lah tahu sama aku lah. Iko mau pernah jumpa ya Pak Lurah? Ha, kalau langkah itu adalah ulang-ulang mandi ke aku. Iko lah uangnya. Iko lah uangnya. Cuma mana yang nak sikit-sikit. Iko ganteng apa aku jangan. Aku anak rompek, cucu ketiga. Bini suam. InsyaAllah takkan tambah dah. Anak wan suku tahu yang awal aku tu. Takutnya ayah aku tahu macam kan. Nak mana anak bosu kan. Bosu. Iko anak aku paling bosu. Kalau Iko nanti ambil nantu ambil lah. Ganteng ayah ganteng. Mau kau tak ganteng tak kalian pilih. Kau tak kero. Dia ganteng ke deh. Anak aku pada ganteng-ganteng. Yang penting itu dia Allah cantik. Omak dah kak. Omak cantik mudung. Aku umur 59. Ini umur 40 bapak hingga dia. Kami selisih 20 tahun. Mau tua aku ni mudung lagi. Terpaksa aku mudung. Mengimbang ini. Itu makanya. Mau mana-mana bapak nak ubini lagi. Saya nak mudung. Tapi jangan. Jangan. Oh jangan. Kini dunia sangat-sangat dunia sompi. Kota telaku. Sejarah kota aku tahu. Kami ayah kami dulu tukang beri kota. Ada nunan namanya bagai punak tu. Yang dia nampak sudah tahun 2001. Kami ku digodangkan oleh ayah kota. Dan tamat aku SMA, aku masih bergelimang dengan kota. Enak. Kelas 2 SMA aku dah bergelimang dengan kota. Dulu gotah dulu waktu kami koci setipi hiko pakai giliang. Kini namanya gotah obab. Main limpok sameng. Kadang isinya batu pasir none. Sekali orang isi dia boleh. Betul tak? Akami lama di kojo itu. Tamat SMA
Ah, ni dari kau jauh doh. Aku tolong ayahku mikir gotah menyang ayahku. Pakai kawat. Gotah kau waktu itu masih gotah obat kan kau tahu stop atau balik kau. Pulek. Kau badan pulek kau dong. Nama si cuma ni kau. Itulah kau jawab dia tahu betul aku gotah. Kami hasil gotah. Ha, hasil gotah. Jadi ayahku dulu betul ke sama Pak Haji Tamam. Waktu Pak Haji Tamam mau gotah ke pulau. Itu toke ayah, aku toke menang ayah. Tapi lah, tak izin pula. Meninggal ayah aku datang, tak izin aku nak minyak. Pak, kalau ada hutang ayahku, izin Pak Yau. Ah, izin, ada hutang ayah mana-mana. Apa bu? Tapi apa bisa jadi kayu? Ya? Mau kayu hati lah. Yang kayu kau bu. Kayu-kayu, kalau kayu hoto tak tolak tidur. Itu miskin. Ha. Kayu hoto bisa miskin kalau hatinya tak kayu. Itu masjid. Selama no, harusnya lamu siap dengan kayu banyak siko. Nah, tapi tak apa dah, biar aku bantu 2 juta sanyah menambah sen. Soalnya diajukan proposal provinsi belum tentu dapat. Ya nak? Nah, biarlah aku bantu wakaf aku 2 juta setengah. Esok aku kira pun bukan ipul. Ya? Aku gitu 2 juta setengah. Apa nak kalian boleh, boleh lah. Itu wakaf. Oh, mudah-mudahan panjang umur muasaki. Ya nak, mau bertambah meningkat lagu aku balik tak ke mana-mana naon. Doakan aku ya bu ya. Betul lah bu. Aku doa ibu kau naon apa no. Mau bapa ibu nak selalu di rumah. Ha, apa naon terus simpang naon, simpang naon, simpang naon. Banyak lesek. Jadi kalau ibu kalau menolak, ya Allah, doalah, nak, apa sehatkanlah, aku menakan ku ibu itu. Jadikanlah ini orang hebat, jadikanlah ini orang kayu. Ha, aku terima kasih tuan. Malam kau satu-satunya doa menyawi nama ibu. Om, 3 kali ke lah. Dijabah Allah Ta'ala, doa tuan, ha, hajatku tercapai. Mau kayu aku senang kalian. Percayalah. Ha. Ya ingat, Ipoh tidak mencari kekuasaan, Ipoh tidak merampok kekuasaan, dan Ipoh tidak akan mencari kekayaan. Apa yang dibawa Allah Ta'ala itu, kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Aikum ceramah lah kan, jadi kan. Allah tambah nak nikmat itu kalau kita mau bersyukur. Dan ingat, kalau kita tak bersyukur, cabut Allah Ta'ala balik, itu jadi miskin. Jadilah kita orang bersyukur. Dan doakan aku jadi orang bersyukur. Dan aku tidak jual muka di sikor rendah. 3 bulan aku dah duduk, aku datang ni tuan-tuan. Untuk apa? Supaya kita saling mengenal dan saling merasakan kebersamaan itu. 5 tahun di DPR tu, baru 3 bulan. Masih ada sampai tahun 9 bulan lagi. Kalau memang jadi peraturan pemerintah itu, menunda pemilu 2027, ikut jadi anggota DPR 7 tahun setengah. Meranalah mana nak mencana tahun muka lo. Itu kalau jadi. Dia ada beberapa poin itu, direvisi undang-undang itu. Pertama masalah pilkada, diajukan PNS, TNI, Polri, anggota DPR kalau dia maju pilkada cuti, tapi belum disahkan. Sudah itu ada rencana pemerintah pusat untuk menyatukan pemilu itu di 2027. Andai kata itu terjadi, ikut menjadi anggota DPRD 7 tahun setengah, usah jadi bupati lagi. Betul? Cuma kalau ada kesempatan, tetap. Kenapa kalau gitu? Punya gitu, kan? Sonang. Apa nak gitu gue, gitu gue. Pengalaman Pak Anas itu memang luar biasa. Cuman Mbak Katuang gini, endingnya saja yang tak pernah selesai. Kalau dia menggoreng bola, itu sampai doke nak gol lah, tak selesai. Makanya kadang-kadang banyak bangunan gitu terbengkalai. Tapi kalau terobosan beliau, kita angkat tangan. Angkat tangan. Nah, masalah infrastruktur untuk tahun ini 2020 itu daerah Kecamatan Pujut itu yang dapat simpang Menggala arah
yang jalan rusak. Itu yang dari provinsi yang dah kami tengok. Udah itu penyelesaian jalan pesisir Teluk Piai Penipahan. Untuk pendidikan SMA itu banyak bantuan-bantuan Pak Guru. Kami tak bisa buka. Tapi untuk kecamatan Tanah Putih ada. Apakah bantuan mobiler, apakah komputer? Kami tak bisa membuat walau. Nah, yang paling menyedihkan, kami tidak mendapatkan dana aspirasi. 65 anggota DPRD Provinsi Riau itu, satu pun tidak menikmati dana aspirasi. Apa sebab? APBD Provinsi Riau 2019 9 triliun lebih murni, 2020 anjlok menjadi 7 triliun lebih. 2 triliun lebih APBD Riau itu berkurang. Makanya ini bisa kami buat apa-apa. Masalah bantuan, kami Komisi 5 tidak membawahi perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan. Itu tidak di komisi kami, itu di Komisi 2. Kalau tak salah orang di Komisi 2 itu Haji Suyadi dengan Haji Rahmat. Namun demikian, kami sudah sepakat saling membackup, saling mengawal. Dan kami akan coba menelusuri apa betul bantuan-bantuan yang ada di situ. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kalau memang nanti bantuan bibit karet itu ada, akan kita terobos. Apalah, cuma jangan bantuan minta apa namanya enggak. Buat laut. Jadi kan daya laut tau. Mau tak mungkin keramban, entah apa. Kita akan cuba. Nah, dan ada lagi yang apa namanya kok haluo teringu. Kata yang awak. Kau pada eloknya. Itu nanti di pusat itu, di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, kebetulan staf khususnya itu kawan kita. Itu ada kajian untuk menjadikan kawasan Kabupaten Rokan Hilir ya, sebagai pelabuhan pelelangan ikan skala internasional. Tapi berkemungkinan besar kalau tidak di Sinaboy, bagan Siapi-api atau Panipahan. Nah, andai kata itu memang terjadi, Rokan Hilir akan mereka seperti dulu. Mereka ingin mengembalikan kejayaan hasil ikan di Rokan Hilir sekian ratus tahun yang lalu nomor 2 di dunia. Itu udah masuk ke kita. Udah itu kita sudah mengajukan proposal melalui Dinas Perikanan untuk bantuan alat tangkap. Alat tangkap nelayan. Kalau memang itu berhasil, kami akan sampaikan kepada tuan-tuan. Porsi laut, porsi sungai. Betul. Nah, tak mungkin buat menjahit godang itu masuk ke Maidena. Nah, kita sesuaikan dengan porsi untuk kepentingan masyarakat. Di Bapak Ibu sekalian, tak usah kita panjang-panjang, ikut cukupkan ikut dulu pertemuan pertama.